10. Rencananya jam? Tadi sih emang sebenarnya planningnya kayak mau bangun jam 1 subuh atau jam 4 subuh buat ngejar sunrise, tapi nggak ada yang bangun. So ya udah, sekarang kita mau berangkat ke Dieng. Lihatlah sedapatnya objeknya apa aja, dan kalau misalnya mungkin besok pagi baru nyari sunrise deh. Jadi sekarang tuh kita menuju tempat yang namanya Jumprit sebelum nanti ke Dieng. Nah, hari ini kita disetirin sama yang udah tahu semua rute-rutenya. Jadi katanya rute ini lumayan ekstrim buat orang-orang kota kayak Stella. Ya. Katanya sih kayak jalannya gitu kiri kanan banyak kayak apa ya? Jalannya satu jalur gitu. Satu jalur. Kiri kanannya jurang. Kita lihat ya. Jadi sekarang tuh udah sampai di Jumprit. Di sini tuh kayak mata air utama gitu kali ya. Jadi mereka tuh di dalam lagi sibuk buat ngambil air bersih gunung. Itu rencananya buat dipakai di Waisak. Pas Waisak itu tanggal 1 apa 31 gitu. Jadi yang di Jogja di Candi Borobudur tuh ambil airnya tuh dari Jumprit sini. Semua sepatunya basah. Sepatu sendalnya? Udah basah. Beda loh kalau air asli dari mata air tuh seger banget. Ini kayak boleh langsung minum juga kan, Kong? Boleh. Tuh. Minum dong. Ya itu air buat basah kan langsung minum di sana. Air dari kalau misalnya seger, sumpah seger. Kayak misalnya kalau di iklan air botol minuman lo, air asli pegunungan ini, itu seger banget. Sini banyak monyet. Di sini banyak monyet. Tuh. Tadi tuh di sana. Satu. Dua. Gimana? Ya, ini banyak monyet. Satu. Hah? Enggak lihat nih, satu. Tuh. Dua. Tiga. Empat. Antuk. Semua. Jadi kayak yang gue bilang tadi, yang cuma ada jalan satu setapak dan kiri kanan either jurang atau sawah, ya itu di sini. Kalau bukan Kong yang bawa, nggak berani. Ren, lu berani nggak, Ren? Berani aja. Hah? Berani aja. Selamat gak? Berani, cuman lama. Harus klakson terus ini karena benar-benar nggak kelihatan di depan itu apa gitu. Kita udah bisa mulai ngeliat kayak gunung-gunung sama kabut gabut gitu. Akhirnya kita udah sampai di Dieng. Enggak, ini pertama kali gue kesini. Stella pernah kesini sama mantan. Gila ya, enggak pernah. Jadi spot-spot fotonya Stella udah hafal gitu di sini, di mana aja gitu. Di mana aja sayang yang bagus dulu? Kamu fotonya di mana aja kalau foto couple gitu? Enggak pernah, gila. Foto keluarga yang ada di sini. Kamu kan pacar pertamaku. Apa? Setelah SMA kan kamu pacar pertamaku.
Iya, tapi di SMA SMP itu banyak banget. Setelah SMA ada. Cuman gua. Di sini dingin banget, di sini dingin banget harus banyak gerak. Kalau nggak banyak gerak, bisa kedinginan. Eh, hujan. Hujan. Grimis. Kita jalan ke dalam situ. Grimis, gimana nih? Grimis, Pak. Tuh ada yang lebih mesra tau gak di situ? Oh, gila mesra banget. Pak, grimis. Grimis, Pak. Tadi kan lagi jalan ke bawah ya. Terus kayak grimis gitu. Enggak jadi, Pak. Terus kalau langsung panik naik ke atas. Terus kata orang sini tuh enggak hujan. Dia yang itu paling jarang nanti hujan. Nanti aja. Jadi emang begitu. Karena mungkin saking deketnya sama awan kali ya. Oh, jadi itu kayak kabut. Cuman kabut. Kabut yang kayak netes-netes air lewat gitu, bukan hujan, tapi udah panik gitu tadi. Kabur. Ya udah akhirnya kita sekarang nongkrong di warung. Nih, terus gue nemuin. Beda ya? Ambil dong, sayang. Itu tadi ada tester. Beda katanya. Ada testernya. Yang botol mana dia? Hah? Nih, jadi sepanjang jalan ke sini, gue tuh udah lihat cari-ca. Gue kirain kayak nama daerahnya, ternyata kayak makanan favorit gitu sih, oleh-oleh. Nggak tahu ini apa, kita coba aja nih. Udah mulai jago ya, Cayus. Coba. Oh, by the way, dingin-dingin gini. Paling enak tuh makan Indomie. Mie instan. Jadi kita udah pesen mie instan buat makan sekarang. Jadi dingin-dingin itu kayak pas banget kalau makan mie yang kuah hangat gitu. Dan kita cobain. Itu apa sih? Bukan itu apa sih? Itu apa sih sebenarnya? Cari-cari itu apa sih sebenarnya? Dingin lebih enak. Cari-cari itu apa sebenarnya? Enggak tahu, ini buah kali. Yang sama yang buah. Rasanya beda. Coba semua. Oke, kita coba. Kita coba. Iya. Makan. Coba. Tapi kan belum itu nih. Buahnya. Coba. Kayak apa ya? Mau dong. Kayak peach. Iya, iya. Kayak peach. Manisan gitu. Coba mix jamur. Oh, Enggak mau pakai botolnya. Enak. Nah, terus yang ini ada lagi. Itu apa? Ini sama, cuman ini lebih fresh. Ini sama juga carica, cuman lebih fresh. Lebih gede potongannya. Coba. Lebih enak yang mana? Ini manis banget. Ini manis banget. Karena ini lebih fresh, itu kan udah jadi manisan. Coba ya. Enak banget nih. Lebih enak yang wow. Ini. Wow. Enak banget, manis banget. Sayang, bagi dong. Sayang, bagi dong. Tadi kan kamu makan siang, aku enggak. Tadi masih kenyang. Kenyang apa? Tadi kenyang banget. Nanti malam mau makan nasi gudeg aja. Yang kemarin. Bagi dong itu. Ini enak banget nih, kok dingin-dingin. Kio. Samindu. Ya Allah. Ya Allah. Kionnya penasaran balik lagi ke sini. Terus ntar pilih aku ya, sampai tengah nih grimis lagi loh. Grimis kita balik apa, lagi. Bukan, oh, bukan. Bukan deh. Jalannya jauh ya, lumayan. 26 kilo. Lu bisa jalan 26 kilo. Enggak lah, 15. Sawindu, sindulu, biarlah. Udah sampai nih candinya. Halo guys, sekarang kita ada di kawah Cikidang. Kenapa kawah Cikidang? Karena tawan
namanya pindah-pindah. Jadi si Kidang itu bahasa apa? Kamu ngomong sendiri. Si Kidang bahasa apa? Gak ngerti. Ya ini guys, penampakan kawahnya. Di sini dingin banget. Ternyata baru pertama kali nyium belerang dan baunya mumpung. Enggak kuat. Enggak ada. Ini papa tadi mau nge-vlog ya, Pak? Iya, kita lagi di kawah si Kidang. Sekarang kondisi dingin sekali, di bawah 3 derajat Celcius. Jadi kita sekarang lagi kedinginan sekali ini. Ya, kita akan menunjukkan lebih dekat lagi dengan kawahnya ya. Keren bis. Ih, gak kuat aku bau. Pemandangannya keren, Mbak. Kok ada akunya? Pemandangannya keren banget. Itu foto, mau foto di pin. Enggak kuat di situ bau banget. Bau apa sih, Pak itu, Pak? Belerang. Nanti kok enggak ngerti. Ya, di sini kita sedang lihat kawah di Kidang yang berbelerang. Belerang itu apa, Pak? Belerang itu ya belerang. Ya, apa, Pak? Ngerek kamu dari tadi. Iya apa? Iya, namanya Fendi dipanggil Opin. Apa? Matanya gimana nih? Gak apa, stop gitu. Fendi udah sampai sana. Gracias.